depan, betul-betul banjir ini bisa kita atasi. Dan kita turun lengkap ini ya, ada dari balai sungai Pompengan ya, yang akan melakukan kajian supaya ke depan insya Allah masalah banjir di Baru ini bisa kita atasi. Makanya kita jangan dulu menduga-duga, biar kita jalan, kita kaji apa penyebab utama daripada banjir ini. Empat hari ini tanggap darurat ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan kita perpanjang.